Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabarnya kalian hari ini? Sudahkah kalian berolahraga dan sarapan hari ini? Jika sudah, berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa betul berdoa agar ilmu yang diberikan bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Dan satu lagi, tetap semangat ya. Tadi, pantesan aja, dibatalin sama sopirnya. Terus, kita naik apa dong? Kan ada angkot. Yang dari sini ke depan perumahan kita, kita tunggu aja. Yang bener. Bener kok. Nah, itu dia. Bang, lewat perumahan Grisa Asri enggak? Oh iya, lewat. Ayo, tuh kan lewat. Ayo naik. Daripada kita lama nungguin ojek online, dibatalin dulu. Arfi dan Rido beruntung ya. Depan gerbang mereka dilewati oleh angkot. Jadi mereka punya alat transportasi selain ojek online. Nah teman-teman, kalian masih ingat dengan proyek komik kita kan? Apakah kalian sudah tahu alat transportasi apa yang biasa digunakan di daerah kalian? Kalau kalian sudah tahu, kalian bisa menggali informasi itu lebih dalam tentang alat transportasi kepada orang tua atau wali kalian di rumah ya. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ajukan. Silakan catat di buku kerja kalian ya. Pertama, tanyakan soal jam kerja. Jam berapa sopir alat transportasi itu berangkat kerja dan jam berapa ia selesai kerja? Lalu, pertanyaan kedua. Jam berapa ia istirahat? Lalu, bagaimana kebersihan dan merawat kendaraan tersebut? Pertanyaan ketiga. Apa yang menyenangkan dan mengesalkan saat menaiki kendaraan tersebut? Kalian juga bisa menebakkan jawaban kalian sendiri loh. Dan jangan lupa tulis jawaban yang kalian dapatkan dari orang tua atau wali kalian di buku kerja ya. Selamat menulis. Sekarang kita simak cerita dulu yuk. Ayo membaca. Petualangan menemui matahari. Ditulis oleh Wei Limeng dan diilustrasi oleh Miss Zovanaral. Sreipov tinggal di sebuah pabrik karet besar. Di dekat pabrik, matahari berhenti bersinar. Sreipov menemui kepala desa. Aku mau membangun mesin terbang agar bisa pergi ke matahari dan mencari tahu mengapa ia tidak bersinar lagi. Namun, Pak Kepala Desa tidak mendengarkan Sreipov.
kau tidak bisa terbang ke matahari. Kau hanya gadis kecil. Pulanglah. Stray Puft pergi ke puncak gunung di dekat desanya dan memandang hamparan desa yang gelap. Matahari, teriaknya dengan lantang. Kita akan segera bertemu. Kemudian, Stray Puft menyelinap ke dalam gudang pabrik untuk mencari bahan-bahan yang bisa dia gunakan untuk membuat mesin terbang. Dia menemukan turbin, rantai, kayu, dan banyak kain. Stray Puft bekerja untuk membuat mesinnya. Setelah jadi, dia membawanya ke puncak gunung lalu lepas landas. Namun, mesin itu terbang tak terkendali lalu menabrak pohon. Stray Puft tidak mau menyerah, jadi dia membuat mesin lagi. Orang-orang desa mendengar rencananya dan datang untuk membantunya membuat mesin kedua. Bahkan kepala desa pun terkesan. Terimalah baju dan helm ini untuk melindungimu dari panas. Matahari sangat terik. Stray Puft mengayuh mesinnya seperti sepeda untuk menyalakan mesin. Dia tersenyum sambil naik ke puncak gunung. "Aku bisa terbang!" serunya. Stray Puft terbang hingga ke matahari. Halo matahari, sapanya. Mengapa kau berhenti menyinari desaku? Polusi udara yang menghalangi sinarku, jawab matahari. Ah, terima kasih matahari. Aku akan memberitahu semua orang dan kami akan bekerja bersama untuk memecahkan masalah ini. Semoga berhasil. Kuharap kita segera berjumpa lagi. Seru matahari. Sementara Stray Puft terbang kembali ke bumi. Stray Puft kembali ke desanya dan memberitahukan apa yang ia ketahui. Kita harus berhenti mencemari udara dengan asap dari pabrik. Jika kita menanam lebih banyak pohon, pepohonan itu akan membantu membersihkan udara. Tak lama kemudian, matahari menyinari desa Stray Puft lagi. Semua orang bersyukur dan kagum terhadap Stray Puft. Sekarang, Stray Puft membuat pesawat lain. Dia siap untuk bertualang lagi. Cerita tentang Stray Puft tadi sangat inspiratif ya teman-teman. Selesai membaca, kita tulis laporan yuk di buku masing-masing. Nah, ini dia nih yang perlu kalian tulis dalam laporan kalian. Yang perlu kalian tulis adalah
judul, pengarang, isi cerita tentang apa, bagian cerita apa yang paling kalian sukai, alasan mengapa kalian menyukai cerita itu, bagian mana yang pengen kalian ubah, dan alasan mengapa kalian ingin mengubah cerita tersebut. Selamat menulis ya teman-teman, tetap semangat! Perhatikan gambar berikut ini. Gambar manakah yang memiliki jumlah mobil kurang dari 70? Teman-teman masih ingat kan bagaimana cara mudah menghitungnya? Betul! Kalikan jumlah mobil yang ada dalam deret berbanjar dengan deret melintang. Nah, jadi jumlah mobil yang kurang dari 70 ada pada gambar berapa? Yap, betul sekali. Gambar yang memiliki mobil kurang dari 70 adalah gambar ketiga. Ayo menyimak! Teman-teman pernah mendengar tentang PM2,5? PM merupakan istilah bahasa Inggris. Kepanjangannya, Particulate Matter. Atau dapat diartikan sebagai polusi partikulat. PM adalah zat mikroskopis sangat berbahaya yang terbentuk karena emisi asap kendaraan bermotor, pabrik, dan lainnya, yang berbentuk cairan dan mengambang di udara. Salah satu ukuran PM yang memberikan dampak langsung berbahaya bagi manusia adalah PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer. Polusi PM2,5 saat ini dijadikan standar polusi udara di kota-kota besar. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, terdapat nilai ambang batas atau NAB dari PM2,5 yang menjadi acuan. Batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan adalah NAB PM2,5 sama dengan 65 microgram per meter kubik. Yang tadi itu tuh bisa menimbulkan emisi berbahaya buat udara yang kita hirup, teman-teman. Jadi, jika kalian punya kendaraan, jangan lupa ingatkan ayah atau ibu kalian untuk mengecek rutin kendaraan kalian supaya tetap pada standar emisinya ya. Ayo mencoba. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tanyakanlah kepada ayah, ibu, paman, bibi, atau kakek dan nenek kalian. Apa saja alat transportasi yang digunakan pada zaman dulu atau sekarang? Kemudian, lengkapi tabel berikut ini dengan menyebutkan alat-alat transportasi tersebut. Silakan tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya teman-teman.
Nah, setelah itu, berdasarkan tabel tadi dan berdiskusi dengan keluarga kalian, cobalah lengkapi tabel berikut ini. Lalu lintas ini mulai terjadi di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan dari tol Japek 1 dan juga tol Japek 2 atau tol layang Jakarta Cikampek. Kalau yang Anda bisa lihat di sebelah kanan saya ini merupakan jalur dari tol Japek 1 dan memang kepadatan lalu lintas ini mulai terjadi dari kilometer 40. Seperti itulah teman-teman kondisi Jakarta di jam-jam orang pulang kerja. Biasanya di jam-jam segitu polusi sedang tinggi-tingginya. Karena banyaknya kendaraan bermotor lewat di jalanan. Di tempat teman-teman bagaimana? Mudah-mudahan tidak semacet Jakarta ya. Ayo berlatih! Perhatikan diagram garis berikut. Ini adalah diagram garis berisi data tentang konsentrasi PM2,5 di kota B berdasarkan waktu. Berdasarkan diagram tersebut, kapan konsentrasi polutan PM2,5 di kota B menjadi paling tinggi dan membahayakan? Tulis jawabannya di buku kalian ya. Sudah mendapatkan jawabannya? Betul! Konsentrasi polutan PM2,5 di kota B paling tinggi adalah di jam 18.00. Pertanyaan selanjutnya, tentukan perkiraan nilai maksimum dan nilai minimum konsentrasi polutan PM2,5 di kota B pada rentang waktu pukul 17.00 sampai 23.00. Sudah? Jawabannya, perkiraan nilai maksimum polutan PM2,5 di rentang waktu jam 17.00 sampai 23.00 adalah 138 ugram per meter kubik, yaitu pada jam 18.00. Kemudian, nilai minimum polutan PM2,5 di rentang waktu jam 17.00 sampai 23.00 adalah 30 ugram per meter kubik, yaitu pada jam 21.00. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi dengan konsentrasi polutan PM2,5 di kota B sebelum pukul 17.00? Apakah lebih rendah atau lebih tinggi? Tepat! Jawabannya lebih rendah. Pertanyaan terakhir, apa yang akan terjadi pada konsentrasi PM2,5 setelah pukul 23.00? Jelaskan jawabanmu di buku kerja ya. Nah, untuk jawaban yang ini, silakan diskusikan dengan teman-teman dan juga guru kalian ya. Selamat berdiskusi! Proyek kreatif minggu ini. Ini dia proyek komik yang Kak Agung sudah buat minggu ini. Proyek komik teman-teman apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, coba bisakah kalian mengingat langkah-langkah membuat komik? Ya, pertama tentukan jumlah panel untuk satu halaman komik. Kedua, memilih alat transportasi yang akan kamu ceritakan. Ketiga, gunakan data pendukung untuk menguatkan komik kita. Keempat, buatlah sketsa menggunakan pensil pada setiap panel.
Kelima, menebalkan sketsa dan mewarnainya. Terakhir, tambahkan balon percakapan. Jelaskan bahan dan alat yang digunakan, waktu kerja, hal menyenangkan, kesulitan yang ditemukan, cara mengatasi kesulitan, dan pendapat anggota keluarga tentang komik. Namun, kalian juga boleh loh menulis laporan sesuai cara dan kreativitas sendiri. Sampai juga kita di akhir pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Kita ingat lagi yuk materi pelajaran hari ini sebagai bahan refleksi. Refleksi! Teman-teman masih ingat Alfi dan Rido kan? Nah, apakah kalian bisa menyebutkan alat transportasi umum apa yang ada di daerah kalian? Kemudian, cerita tentang anak yang mengejar matahari. Kalian masih ingat? Dalam cerita itu, mengapa dia tidak bisa melihat matahari? Apakah teman-teman juga sudah mengerti bagaimana melengkapi tabel serta membaca diagram garis? Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa, jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berdoa. Sampai jumpa lagi. Dadah!